Hai moms, hai semuanya dan teman-teman. Nah, alhamdulillah taplak mejanya udah ada nih moms. Jadi meja aku udah kelihatan cantik, cute. Jadi kalau kalian mau samaan kayak aku, langsung aja cek barangnya di Lazada. Mumpung sekarang ada mid year sale dari tanggal 7 sampai 9 Juli. Pokoknya di sana barang-barangnya lagi promo besar-besaran banget. Langsung aja kalian cek link yang ada di deskripsi ya. Nah, motifnya cantik kan? Ada nuansa-nuansa pinknya gitu, cocok dengan tempat tisunya. Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu diberi umur yang panjang, kesehatan, rezeki yang lancar, dan kebahagiaan. Amin. Nah, di video kali ini bundanya Arista mau beberes di dapur. Terus mau bikin sambal untuk rawon nanti kalau Pak Su udah datang. Tapi Pak Su-nya sih masih agak lama sih datangnya, jadi persiapan aja mumpung karena lombok di pasar juga murah, 17.000 sekilo. Jadi bunda mau bikin sambal aja. Nah, ini penampakan dapur di pagi hari, sangat berantakan. Jadi kita mau beberes dulu pelan-pelan ya. Kita beberes bersih-bersih seperti biasa. Jadi teman-teman jangan pernah bosan ya untuk nonton video beberesnya bundanya Arista. Oh ya mom, jadi kalau kalian ada dengar suara-suara gimana-gimana, itu suaranya Arista ya. Soalnya video ini kan aku dubbing, jadi ini pengambilan videonya itu di pagi hari, kemudian untuk dubbingnya di malam hari. Kalau kalian dengar suara-suara kayak ngorok-ngorok gitu, berarti Arista itu yang tidur sambil ngorok. Lanjut, kita langsung beberes dengan cucian piring. Kemudian ini aku bersihkan bawang merah, bawang putih untuk sambalnya nanti. Sekarang bawang merah masih mahal ya bun di pasar, cuman kalau bawang putih agak murahan ya sekarang. Soalnya ibu-ibu atau pakde-pakde yang lewat di depan rumah itu katanya agak murah sih bawang putih daripada bawang merah. Di pasar juga gitu sih. Nah, ini cabenya tadi sama bawang merah bawang putihnya udah aku halusin ya dengan blender. Langsung aja kita tumis dulu. Nah, kayak gini. Kita kasih minyak. Jadi ini sambalnya mau simpen di freezer aja nanti. Jadi pas mau bikin rawon baru kita panasin kembali. Lanjut, kita beberes nyapuin lantai. Jadi untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channelnya bundanya Arista, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan salam kenal dari bundanya Arista. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya bundanya Arista, ada di video @mita Arista, di follow ya. Dan bagi kalian yang mau samaan kayak pernak-pernik yang ada di rumahnya bundanya Arista, langsung aja cek di deskripsi. Di situ udah aku cantumin semua link pembeliannya. Langsung aja kalian cek di situ ya, pencet langsung pilih deh barang yang kalian mau. A
abis aku sapuin, ini langsung aja kita pel supaya mengkilat lantainya. Ya pokoknya beginilah ya, kerjaan ibu rumah tangga yang gak ada habisnya. Jadi semangat terus ya untuk emak-emak bedaster yang lagi mengerjakan tugas negara. Pokoknya semangat terus ya. Moms dan teman-teman, nah ini aku udah selesai beberes di dapur aku. Nih penampakan dapur. Di sini ada sambal untuk rawon nanti kalau Pak sudah datang, kita mau bikin rawon. Nah ini tinggal aku dinginkan terus masukin di kulkas. Area dapur juga alhamdulillah udah bersih ya Mom, sudah kinclong. Nah di sini aku mau sedikit review. Ini taplak mejanya dari Lazada. Jadi kalau kalian mau samaan kayak aku, bisa langsung cek link yang ada di deskripsi. Soalnya ini bahannya bagus banget, ini anti air. Terus di sana itu berbagai macam motif, jadi kalian bisa langsung pilih yang mana kalian suka sesuai selera kalian. Kalau aku senangnya yang motif bunga-bunga kayak gini, ada nuansa-nuansa pinknya supaya lebih serasi dengan tempat tisunya. Nah, di sana juga berbagai macam ukuran ya. Jadi kalian kalau mau samaan kayak bundanya Arista, bisa langsung cek yang ada di deskripsi karena harganya murah bunda, murah-murah dan terjangkau.